Berdasarkan surat perintah Kapolrestabes Medan nomor Sprint garis miring 84 garis miring 1 Romawi garis miring 2018 tertanggal 10 Januari 2018, personil Polsek Patumbak, Aibtu Rinto Kusnadi, Panit 2 Sabhara, Aibtu Anababan, Babin Kamtipmas, dan Aibtu T. Sinaga, Babin Kamtipmas, melakukan pengamanan kegiatan hiburan rakyat Pasar Malam Sumatera di lapangan Asrama Widuri, Kelurahan Harjosari Medan Amplas. Babin Kamtipmas dan Panit Sabhara menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas kepada pengunjung dan penyelenggara kegiatan. Kegiatan hiburan rakyat tersebut diperkirakan dikunjungi oleh 1.000 orang pengunjung. Para pengunjung antusias dengan adanya kegiatan hiburan rakyat pasar malam ini. Babin Kamtipmas bersama Panit Sabhara juga menyampaikan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan serta Kamtipmas di lingkungan tersebut. Panit 2 Sabhara dan Babin Kamtipmas juga menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas kepada masyarakat. Hal ini sesuai arahan Kapolrestabes Medan, Kombes Dadang Hartanto. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.